What's up basketball fans, balik lagi bareng gue Rocky Padilla. Dan kemarin ini gue diundang ke acara basket yang seru dan keren banget di Depok. Nama acaranya adalah Satellite Cup Volume 2. Dan sekarang gue mau terima kasih ke Mas Amargani yang sudah mengundang gue ke sana. Ini merupakan acara basket pertama yang mengundang gue secara resmi. Jadi gue seneng banget. So I really appreciate you and thank you for everything Mas Amargani. Gue harapkan akan banyak acara basket seperti ini akan bermunculan lagi di masa yang akan datang. Karena ini bagus banget ya untuk pemain-pemain muda, untuk mengasah skillsnya mereka. Dan seperti nanti di video yang kedua, ini kan video pertama, kalian bisa lihat nanti ada beberapa pemain IBL yang memberikan coaching klinik dan juga bermain bareng dengan para all-starnya Satellite Cup ini. Jadi ini sangat bermanfaat banget untuk para pemain muda untuk memotivasi dirinya mereka. So kali ini tapi videonya game highlights dulu dari finalnya Satellite Cup Volume 2, pertandingannya antara SMA Karisma Bangsa melawan SMA 2 Depok. Jadi Karisma Bangsa hari ini menurut gue permainannya luar biasa banget, apalagi ball movementnya mereka dan defense-nya mereka. Ada dua pemain yang menurut gue bermain bagus banget hari ini. Jersey nomor 13 namanya Zee Kurniawan, 3 point-nya gila banget hari ini. Kayak hampir semuanya dia tembak hari ini masuk. Lalu ada pemain kedua yang lumayan bagus mainnya, yaitu MJ, Mikael Jadra, jersey nomor 2 dari Karisma Bangsa. Ini juga permainannya smooth banget, dan kok gue liat kayak mirip Swaggy P ya men, dia ya, jadi kita harus mulai apa ya, mulai panggil dia Swaggy J mungkin sekarang ini. Dan selain itu juga shout out to SMA 2 Depok, pemain nomor 17, jersey nomor 17 itu mainnya bagus juga menurut gue. Kemarin gue samperin juga sih dia setelah pertandingan, gue bilang good game. So guys, langsung kita ke highlights-nya. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, dan jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching, let's enjoy the highlights. Terima kasih.
Yeah.